Hujan turun lagi. Macam mana saya nak pergi jalan kalau hujan macam ni? Nak pergi jalan-jalan hujan lebat tak best. Allahuakbar. Hilat. Kalau macam ni, makan dengan tidurlah sedap. Dah makan, tidur. Tak jadi pergi jalan lah kawan-kawan. Kita masak je lah apa yang ada dekat dapur. Lepas tu, dah masak kita makan, makan tidur. Jom kawan-kawan kita masak dulu, jom. Jom kawan-kawan kita masak-masak je. Masak apa yang ada dekat dapur. Kan hari ini saya nak masak Maggi ya. Sebab cuaca hujan-hujan sedap makan yang bersup-sup, yang berkuah. Kawan-kawan, inilah campuran Maggi saya. Saya geprek dulu bawang putih tu, baru saya potong-potong. Lanjut potong-potong daun sup ya kawan-kawan. Tak letak pun tak apa, tapi saya nak letak sebab benda ni ada dekat peti sejuk, saya letaklah. Lanjut potong-potong sayur lagi. Saya guna sayur kobes kawan-kawan sebab yang tu je ada dalam peti sejuk, ada peria. Tak sedap kan kalau Maggi campur peria, jadi saya guna kobes je. Tapi kalau ada sayur macam sayur sawi pun sedap juga. Last sekali potong-potong cili. Cili saya guna 3 buah je kawan-kawan sebab saya ni tak ni pedas sangat. Tak suka pedas sangat, takut tak boleh makan nanti kan pedas sangat. Jadi saya guna 3. Kalau kawan-kawan suka makan cili, boleh letak 10 biji pun tak apa. Lepas tu panaskan air untuk merebus Maggi. Anak saya balik dari sembahyang Jumaat, tengok tu. Dia terus kucing dia. Kenapa dipukul? Kenapa dipukul? Mimi. Hujan-hujan nak ya? Yo. Tak apalah. Lapar. Lapar, mama baru masak. Kawan-kawan, mie saya sudah lembut dan saya akan bilas dulu ya. Air yang pertama saya buang dulu. Nanti saya akan masak lagi semula. Kawan, bawang putih saya tumis dulu ya, biar wangi. Tapi kalau tak tumis pun tak apa. Kalau saya nak tumis sebab saya nak wangi-wangi. Bawang putih dah garing, masukkan air. Ikut airnya, ikut cita rasa kawan-kawan ya. Apa tu, nyam-nyam? Kawan-kawan, sebab saya tak makan telur, jadi saya tambahkan udang. Sebab saya telur, tak makan telur kawan-kawan. Selalu orang masak Maggi letak telur kan. Jadi saya masak Maggi guna udang.
Mimi. Merica. Masukkan merica dia. Mimi cari apa? Mimi cari abang. Mimi cari abang ke? Rasa sedap. Masukkan sayur. Ada nanti. Banyak-banyak. Boleh habis ke ni? Wow, banyaknya. Jangan lupa letak bawang goreng. Jemput makan kawan-kawanku semua. Dah siap dah saya masak. Saya masak ni apa yang ada dalam rumah. Sebab hujan-hujan kan malas nak pergi beli apa-apa. Tadi ingat nak pergi jalan cari-cari makan. Sekarang lepas tu hujan, tak jadilah. Kita makan Maggi saja. Sebab ada Maggi je dekat rumah. Jemput makan kawan-kawanku semua. Wow, sedapnya. Maggi udang ala saya. Udang besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Hujan-hujan ni memang sedaplah makan Maggi. Berkuah-kuah. Berpeluh-peluh pula. Tak ada. Semenjak bulan puasa sampai sekarang baru saya makan Maggi. Saya kalau tak teringin, tak makan Maggi. Bila teringin, baru makan. Maggi ni besar. Isi dia banyak. Big. Sempuk rasanya nak habiskan.
nasi. Baik tak makan nasi lagi. Anak dah makan nasi. Lauk dia telur dadar je. Sebab dia dia Maggi macam ni pun dia tak suka. Dia suka Maggi goreng. Maggi goreng sedap. Kalau Maggi goreng, Maggi dia kurang suka. Maggi sup. Perlu-perlu dah. Ini dah berhenti dah hujan sekejap ni. Nanti kalau dah berhenti hujan kan panas. Tapi ni dah pukul 4:30. Nanti tak panas kot dah. Kalau pagi hujan, lepas tu nanti tengah hari dia akan panas semula. Bulan 4 ni bulan 5 musim panas walaupun ada hujan. Lepas je hujan panas semula cuaca kan. Hari tu kan dah dibagi sejuk dari bulan 12 hingga bulan 3 banjir mana-mana, hujan mana-mana. Sekarang dibagi panas pula. Walaupun dah hujan sekejap, lepas tu panas semula. Korang-korang tak habis. Tak sanggup dah habiskan. Meletup nanti perut ni. Tak habis kawan-kawan. Tak sanggup. Selalu Maggi yang biasa je habis. Ini tadi saya tak baca-baca. Kalau tak, tak campur sayur tadi. Okeylah kawan-kawan, video saya cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video-video berikutnya. Bye-bye.